Kita awal informasi yang pertama, saudara, kebakaran menghanguskan sebuah rumah di kompleks BTN Soreang Permai Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Diduga kobaran api dipicu hubungan pendek arus listrik di bagian plafon rumah. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku menjinakkan api yang menghanguskan sebuah rumah di Jalan Patuku, Komplek BTN Soreang Permai, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Rabu malam. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan amukan si jago merah agar tidak merembet ke rumah lainnya. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik di bagian plafon hingga merembet ke bagian rumah lainnya. Menurut informasi dari warga setempat bahwa api itu berasal dari atas plafon. Kalau dugaan sementara kebakaran ini? Ya untuk sementara masih dugaan sementara itu disebabkan arus pendek. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api karena sempitnya akses jalan menuju lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan.